Apakah dalam sholat wajib mulut membaca atau mulut diam saja? Allah, sholat asar tadi. Allahu Akbar. Yang satu lagi diam aja. Allahu Akbar. Tanya kawan, kau kok tak berbunyi? Tuhan Maha tahu. Kita tak bisa main akal-akal. Tengok Nabi. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibuat Nabi, ambillah. Jangan pakai akal-akal. Akal boleh dipakai kalau tak ada Quran, tak ada hadis, baru pakai akal. Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu akal. Selama ada hadis, pakai hadis. Ya Khabbab, Khabbab sahabat Nabi. Ya, kamu pernah sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu mulutnya bergerak atau diam? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tengok jenggotnya bergoyang. Allah Malik. Jadi yang benar itu mulut bergerak. Membaca sekadar hamsah. Hamsah itu bisa didengar diri sendiri.